Hai guys, welcome back to my channel. Perkenalkan nama aku Vania. Jadi di video kali ini aku akan first impression begitu buat satu produk. Jadi ini produk dari brand Emina. Jadi mereka baru aja mengeluarkan foundation. Finally, congrats Emina. Karena kan akhir-akhir ini Emina lebih sering mengeluarkan lip product dan akhirnya mereka mengeluarkan foundation. Dan namanya adalah Emina Bear With Me Mineral Mild Foundation. Jadi produk ini yang mereka baru keluarkan kayak satu bulan yang lalu dan membuat aku tertarik untuk mencobanya karena emang lagi cari foundation begitu. Dan di sini aku ada dua foundationnya. Jadi di sini aku akan membahas dari berbagai aspek. Yang pertama dari packaging, yang kedua harganya, yang ketiga pemilihan dari shade-nya, yang keempat adalah kandungan dari produk ini, yang kelima klaim-klaim yang ada di produk ini, dan yang keenam adalah ketahanan produk ini. Jadi aku akan pakai foundation-nya dari siang sampai malam, walaupun aku nggak keluar kemana-mana, karena kan masih lagi pandemi begini. Setidaknya aku akan ngetes seberapa tahan foundation ini di wajah aku sampai malam. Oke, langsung aja kita membahas produk ini. Jadi untuk packagingnya sendiri, jadi mereka kayak kasih box begini dan bahannya kayak apa sih, kayak matte gitu ya. Nah terus warnanya kayak pink, jadi menurut aku ini kayak khasnya Emina gitu, yang pink-pink gini. Dia akan ada bentuk seperti ini ya. Foundation ini tuh mengingatkan aku sama Benefit yang apa gitu, aku lupa namanya. Dia bentuknya juga kayak gini, nanti aku taruh di sini fotonya. Dan itu kayak lumayan hype banget karena katanya bagus, tapi aku nggak beli, maksudnya nggak coba. Harganya sendiri Rp79.000 untuk ukuran 30 ml. Menurut aku untuk ukuran foundation 30 ml ini menurut aku murah, karena biasa produk high end itu sampai ratusan ribu, ada yang sampai jutaan. Menurut aku ini sangat affordable. Untuk pemilihan shade-nya sendiri, mereka ada 4 shade, light, natural, caramel, dan mocha. Dan di sini aku cuma beli 2 warna, yang natural sama caramel, karena aku mau ngetes sendiri di muka aku shade mana yang paling cocok untuk skin tone aku. Ada gangguan apa lagi ini? Yang keempat adalah kandungan dalam produk ini. Jadi ada dua kandungan yang menurut aku lumayan menarik di produk ini. Yang pertama adalah glycerin. Jadi aku cari di Google, glycerin itu fungsinya untuk menjaga kelembapan di kulit. Jadi menurut aku ini adalah poin plusnya. Ada satu kandungan yang menurut aku lumayan menarik begitu. Ini tuh namanya, aduh, tunggu ya aku baca dulu karena kayak agak susah gitu. Ini namanya phenocetanol, jadi aku taruh sini. Jadi ini yang aku baca dia adalah kayak penggantinya paraben. Karena yang kalian tahu sendiri kalau paraben itu kurang bagus dipakai untuk tubuh, dan ini katanya jauh lebih aman karena udah diuji secara klinis. Ini aku akan baca description dari produk ini. Emina Bear With Me Mineral Mild Foundation, foundation dengan formula ringan yang membuat wajah tampak halus dan membuat warna kulit terlihat secara terlihat lebih merata. Memberikan hasil semi matte dengan tingkat coverage yang cocok untuk aktivitas sehari-hari, sehingga kulit tampak natural dan tetap sehat. Dilengkapi dengan SPF 25 PA++++ sehingga kulit terlindungi dari efek negatif sinar matahari. Nah, dan juga di sini klaimnya mereka menuliskan mereka adalah hypoallergenic, dan juga di sini mereka klaimnya non-comedogenic, non-acnegenic, dan juga di sini udah ada kandungan SPF 25 PA++++. Setelah itu aku akan pakai foundationnya sendiri. Jadi aku akan nge-swatch dulu di tangan, aku akan pegang tekstur dari foundation ini seperti apa, dan setelah itu aku akan tes pakai foundation ini dari siang sampai malam, mau lihat seberapa tahan foundation ini di wajah yang berminyak seperti aku, apalagi daerah hidung dan di jidat aku itu sangat-sangat berminyak. Tanpa berlama-lama, langsung aja kita mulai reviewnya. Oke guys, jadi ini aku udah selesai bersihin muka, udah pakai pelembab dan udah pakai primer, dan sekarang aku akan ngetes foundationnya di muka aku. Tapi karena ada dua shade, jadi aku akan ngetes shade mana yang paling cocok di skin tone wajahku. Jujur, ini pertama kali aku baru mau pakai, jadi aku tuh kayak tahan-tahan banget gitu mau tes di tangan. Jadi ini bener-bener sesuai dengan first impression aku. Dan ini aku ambil yang nomor 02 dulu. Jadi katanya dikocok dulu ya guys. Ini sih teksturnya kayak cair banget, udah kedengaran dari
dikocok tuh ini pasti fix cair banget. Wah, dia kayak rada tumpah-tumpah gitu, guys. Mungkin karena dia saking terlalu cairnya, dia kayak gampang belepotan begitu. Dan sekarang ini aku mau ngetes. Dan dia cair banget ini. Ini fix sih menurut aku, ini kayak light coverage gitu. Sekarang bener-bener kayak ringan banget gitu. Dan sekarang aku akan ngetes yang shade 03. Aku akan pakai di tangan sebelah kanan. Dan sekarang aku mau tes di wajahku. Supaya mau lihat shade mana yang mendekati sama skin tone wajahku. Jadi ini adalah perbandingannya. Yang pertama ini yang natural dan yang kedua ini yang karamel. Tapi menurut aku lebih cocok yang karamel, guys. Aku akan mencoba foundationnya yang sebelah sini itu pakai sponge dan yang sebelah sini itu akan pakai brush. Oke, dan ini sekarang aku baru mau pakai di sebelah kiri. Aku akan pakai sponge dulu. Tapi sebenarnya menurut aku ini tuh pakai tangan enak banget sih. Jadi aku ini di tangan terus mau ratain pakai sponge. Iya, ini sesuai dugaan aku, dia bener-bener like a fresh. Tapi walaupun dia like a fresh, dia masih bisa menutup bekas-bekas jerawat aku dan dia bisa kayak meratakan warna kulit begitu. Menurut aku ini kalau pakai tangan juga enak banget karena dia encer. So far ini aku pakai sedikit banget dan menurut aku ini kalau misalkan dilihat dari kaca ini warna kulit aku tuh udah merata banget di sebelah sini. Bisa kalian lihat kan di jilat aku ini. Kayak yang sebelah sini udah rata, yang di sini tuh belum. Masih ada kayak merah-merah. Oke, jadi yang di sebelah kanan ini aku akan pakai brush seperti ini. Jadi aku tuang dulu di tangan. Terus kemudian aku ambil. Oke, guys, ini aku udah selesai pakai foundationnya. Aku suka banget hasilnya. Betul kenapa? Cuma menurut aku karena foundation ini terlalu light, jadi tuh kayak aplikasiin pakai brush gitu kayak ada tanda-tandanya. Cuma nggak apa-apa, bisa di tap-tap aja begitu pakai jari. Menurut aku langsung ke blend gitu sama mukanya. Menurut aku sih kalau di kaca ini kayak glowing begitu, glowing sehat, kayak bisa dibilang kayak second skin ini jatuhnya, bisa sih. Bekas jerawat aku emang gak ketutup, tapi it's okay. Karena menurut aku dia seperti klaimnya, menurut aku yang light coverage. Ini menurut aku okay banget. Dan aku akan selesaikan makeupnya and I'll be back. Jadi ini aku udah selesai makeup dan jujur aku suka banget dengan hasilnya. Nih, kalian bisa lihat ini kayak bener-bener seperti klaimnya dia meratakan warna kulit aku, karena emang warna kulit aku di wajah itu kayak nggak terlalu rata, apalagi bagian jilat tuh agak lebih gelap daripada di bagian sini. Selama aku pakai foundation ini aku kayak ngerasa pakai apa-apa, bener-bener kayak ringan 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 banget. Ini hasilnya, kalian bisa lihat sendiri kan. Dan aku di sini pakai bedak yang gak ada warnanya sama sekali. Dan aku akan tes foundation ini sampai malam. Dan ini sekarang jam 2.43. Jadi aku akan melakukan beberapa aktivitas di rumah walaupun aku gak keluar. Jadi aku akan cek setelah ini sampai malam. Mau lihat seberapa lasting foundation ini di kulit aku. Tapi jujur aku masih sangat suka. Setelah ini aku akan cek lagi. Be right back. Dan aku udah kurang lebih 7 jam. Dan tadi kan itu kayak 9.30. Dan sekarang kayak 9.30. Nah, di sini tuh udah rada hilang. Karena daerah hidung aku sini kayak emang kayak cepet hilang. Karena banyak paling banyak minyaknya di bagian sini. Terus di hidung juga di beberapa spot sini udah lumayan kelihatan hilang. Tapi bagian jidat tuh masih sangat sangat okay gitu. Terus di bagian pipi ini kayak masih okay banget ya, walaupun ada kayak minyak, tapi tuh
masih oke okay banget, cuma daerah sini aja. Cuma tuh bagian dari sini aja yang kayak lumayan banyak minyak gitu. Dan setelah ini aku akan coba pakai masker. Aku akan lihat seberapa stain foundation ini di masker aku. Semoga dia nggak nge-stain sih. Cuma aku tadi kayak ngelap hidung pakai tisu itu ada kayak keluar dikit. Tapi tunggu ya. Oke guys, jadi ini aku udah ambil maskernya. Ini maskernya masih bersih banget ya, belum pernah dipakai sama sekali. Oke, dan sekarang aku mau pakai. Oke guys, ini udah kurang lebih kayak semenit begitu aku pakai maskernya dan sekarang aku mau copot. Aku mau lihat apakah ada stain foundation di masker ini. Wow. Cuma di bagian hidung, cuma di sini. Kayak di sini tuh ada, tuh kan kalian bisa lihat. Terus di sini juga ada. Tapi tuh bagian pipi nggak ada sama sekali. Sumpah guys, nggak apa sih, nggak expect. Aku pikir tuh kayak agak kena-kena sedikit, soalnya di bagian pipi aku tuh kayak udah lumayan berminyak, apalagi bagian sini. Menurut aku berarti foundation ini oke buat kalian yang misalkan mau kerja, mau beraktivitas di luar dan pakai masker, ini kayak A plusnya guys. Oke, sekarang aku akan nge-review overall dari produk ini. Menurut aku packaging pasifnya tuh kayak, menurut aku packaging paling oke. Kenapa? Karena kalau misalkan orang yang kayak teledor seperti aku kayak bisa jatuhin barang begitu, ini tuh kayak kalau nggak sengaja jatuhin kan sayang banget kan kalau pecah begitu foundationnya. Dan menurut aku ini travel friendly banget ya, karena dia kecil. Kecil, jadi kayak bisa muat di makeup tools kalian dan juga bisa menghemat tempat menurut aku. Dan juga aku suka ya memberikan informasi-informasi penting begitu, seperti kayak ada tanggal expirednya. Terus mereka menjelaskan juga bagaimana cara menggunakan produk ini, dan itu yang menurut aku poin plus dari produk ini. Untuk harganya sendiri, menurut aku harga begini tuh worth it banget sih, dengan harga 80.000, dengan isi 30 ml, dan dengan kualitas seperti ini, aku sangat apa sih, mengappreciate, dan aku memberi tepuk tangan kepada Emina. Menurut aku ini adalah satu produk yang bagus menurut aku. Kan kayak lumayan sering pakai ini sih, karena aku suka produknya, karena ringan banget, ringan dan kayak nggak berasa begitu pakai ini seharian. Nah, untuk pemilihan shade-nya menurut aku kayak kurang gitu ya. Tapi mungkin ada beberapa pertimbangan dari Emina kenapa mereka hanya mengeluarkan 4 shade. Klaimnya sendiri menurut aku ini sangat bagus banget, karena aku suka banget karena klaim yang kayak hypoallergenic, non-comedogenic, dan non-acnegenic, itu menurut aku kayak poin plusnya juga dari produk ini. Dan juga dia ada SPF-nya, jadi itu kayak sangat membantu sekali buat kalian misalkan lupa pakai sunscreen sebelum pakai foundation. Ini kayak sangat membantu banget. Walaupun ya SPF-nya menurut aku kurang, cuma maksudnya at least dia kayak membantu begitu. Untuk teksturnya sendiri, ini jujur aku suka banget teksturnya. Misalkan aku mau liatin yang gini ke kalian, dia cair banget nih. Cair banget, aku nggak bohong. Cair banget dan kayak gampang banget di blend. Jadi aku saranin sih kalau kalian mau pakai foundation ini, menurut aku pakai tangan aja, karena kalau pakai sponge tuh biasa sponge kayak lebih menyerap produk kan, dan ini tuh kan produknya cair banget, jadi kayak akan banyak kebuang gitu produknya, dan sayang banget kan gitu, dan kayak cair banget. Nah, menurut aku untuk dia kasih klaim bahwa ini adalah semi matte, menurut aku setuju banget karena dia nggak terlalu matte. Kalian bisa lihat kan di sini overall masih sangat bagus bagian wajah ini. Tuh. Tuh. Masih sangat bagus. Kecuali di bagian hidung, karena emang hidungku itu kayak paling banyak mengeluarkan minyak. Jadi untuk keseluruhannya, menurut aku ini worth it atau enggak untuk dibeli. Sudah jelas banget ya cara penjelasan aku tadi. Ini adalah produk yang sangat worth it buat kalian coba dan kalian pakai. Karena menurut aku dengan kualitas seperti ini dan dengan harga yang murah, menurut aku ini sangat sangat bagus, apalagi kalau misalkan kalian yang kayak nggak suka pakai foundation yang tebal-tebal, ini adalah good choice banget buat kalian karena dia sangat encer, sangat lightweight, sangat
Gimana ya, sangat ringan banget. Aku nggak lebay, tapi jujur aku nggak expect sebagus ini produk ini. Aku suka banget sih dengan formulanya, dengan ingredients yang mereka pakai, sangat-sangat aman. Aku udah jelasin kan tadi di videonya. Dan ini juga yang pasti sudah BPOM dan udah ada sertifikat MUI-nya yang pasti sudah halal, guys. Jadi kalian nggak perlu khawatir lagi. Oke, sekian aja dulu videonya. Thank you banget buat kalian yang udah nonton video ini dari awal sampai akhir. Maaf aku lumayan bacot karena ini kayak my first time pakai ini dan mungkin aku akan sering nge-review produk-produk makeup baru, apalagi kayak lokal brand karena sekarang banyak banget lokal brand yang bagus dan aku sangat happy sekarang Indonesia udah berkembang banget di bagian beauty and skincare begitu. Kalau misalkan kalian ada mau request gitu, mau aku review produk apa, bisa kalian comment down below supaya aku bisa tahu. Don't forget to like, comment, and subscribe to my channel. And I'll see you guys in my next video. Bye!